Oke, tandanya sudah jadi tah, pegawaian tah, salah we. Lain ke jerokon tongkat malah di luar. Dasar. Sudah banyak. Kiblat ini menyesuaikan berarti sebelah sana. Enggak tahu kamu juga. Ya, pokoknya nama. Pokoknya kita akan hujan-hujanan. Menutin. Ih keren, kirim. Coba lihat di video coba lihat. Ninja. Ih keren, video saya, epet foto saya. Hujan-hujanan guys, kita akan permainan di lapangan Gunung Dago. Hai Putra di depan, Putra yang lain apa di depan? Tanah airku. 1, 2, 3. Tanah airku. Ini betul. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Stop. Menjajar pulau-pulau. Stop. Sambung menyambung menjadi satu. Stop. Itulah Indonesia. Oke, cakep. Indonesia tanah air. Yang lain diam. Aku berjanji padamu. Cakep. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Yeay. Air beta. Stop. 1 detik. 1, 2, 3. Oh my god. Thank you.
Enggak bisa. Assalamualaikum guys. Mohon maaf nih baru dibuka ya, karena saking serunya kegiatan hari ini. Kita lagi ada di Gunung Dago ya, Parung Panjang ya. Ini kegiatan, bukan kegiatan pramuka tapi kegiatan OSIS LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Kepemimpinan Siswa ya, LDKS SMP Negeri 1 Tenjo. Ini salah satu pesertanya. Ini tenda putri ya. Tenda putri ya. Tadi kita sudah melaksanakan permainan. Bagaimana permainan tadi ya? Apalagi masuk yang masuk ke kolong ya. Kelompok berapa kalian? Kelompok apa? 8, 5. Oh, campur. Satu tenda campur-campur. Oke, guys. Ini cuaca hari ini kita mendung-mendung gerimis. Kita hari ini ditemani dengan kritik-kritik gerimis hujan ya. Tapi tetap jangan berkurang rasa semangatnya. Dan guys, lihat coba tenda saya ini ya. Saya pengen ngasih tahu nih ya. Astagfirullahaladzim, uang saya ini. Uang saya jatuh, guys. Nih, saya lagi masang tenda, tenda sendiri, dan ternyata tendanya patah, guys. Tuh. Wah, kacau. Udahlah, anak pramuka bisa tidur di mana baik. Mana Pami? Di mana Kater? Maghrib dulu, guys. Ya, mau sholat maghrib dulu. Ini saya pakai jas hujan ya, karena di sini hujan ya. Dan sholatnya harus ke bawah ini, lagi turun ke bawah nih. Tuh, harus ke sini kita. Ya. Yang lain udah pada duluan. Kita sholat maghrib dulu, baru selesai maghrib ada kegiatan khusus peserta. Oke, nonton terus. Alah guys, yang lain mau upacara pembukaan, aku mah pengen. Saya mah pengen ini bikin mie. Menghadapnya ke vendor. Kita makan dulu. Masyarakat Tenjo JIMA JIMA JIMA. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi ibu di sini untuk LDKS. LDKS itu apa sih? Latihan Kepemimpinan Siswa berakhlak luar biasa. Oke. Lagi nemenin apa namanya, ini mereka kelaparan kayaknya nih ya. Termasuk yang gundul ini nih. Kenapa sih kalian tuh tidak pernah percaya diri di kamera? Harus ini dong, harus yakin. Istighfar. Nafsu amat. Padahal di tenda ada mie dia pada beli ke sini. Itu anak explore, guys. Jadi enggak. Ini udah banyak kegiatan tadi, udah pada suntuk-suntuk. Kita masuk warung dulu ini. Guys. Ini udah menunjukkan pukul jam 12 malam. Ini pucat amat muka. Ini saya lagi ada di tenda ya. Ini barang anak SMP ya. Tuh si Rasya botak. Gundul mana sih? Hey, Rasya.
namanya Rasya. Di sini ada tiga Rasya, nama tiga orang namanya Rasya. Nah ini tuh gimana mau tidur coba? Nih dengerin suaranya. Tapi adem sih kalau malam-malam begini, cuman ya gimana mau tidur coba kalau banyak suara musik begini. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya nanti ada kegiatan lagi tengah malam. Kalau enggak mungkin besok ya, tonton aja. Kegiatannya belum selesai, belum selesai tuh. Tonton, jangan lupa di komen di bawah gitu, komen apalah bebas pokoknya. Terus jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Oke guys, nggak tahu deh ini bisa tidur atau enggak, nggak tahu. Nah, udahlah, tutup dulu, nanti lanjut kegiatan yang lain. Oke, klik. Nah guys, lagi seru-seru di dalam tenda ya. Nih tenda ini guys ya. Nih tenda ini langsung royet sih. Aman aman aman, langsung geol hujan gede. Ya udah kita ngungsi deh ke sini. Nih, ini tuh habitat kami, Kak. Habitat. Bareng-bareng trio habitat. Ini kita badai sih dari tadi. Aku apa? Di, sekarang udah jam 1 loh guys tuh. Udah jam 1:30 malah. Kita pasti melek. Bantu buat melek. Dan tidak ada tidak ada ngantuk sama sekali. Ini iPhone. Enggak bisa ngecas. Mending Oppo sekali ya. Oke guys, videonya cukup sampai di sini aja dan ini saya langsung singkat aja ya karena nggak sampai selesai ikut kegiatannya tadi langsung. Jadi tadi pagi saya langsung pulang sekitar jam 5-an lah nanti subuh. Kenapa? Karena ngejar ke acara lain, ada kondangan, itu satu ke SD dulu dan masih banyak kerjaan lain, makanya langsung jam 5-an pulang duluan gitu. Padahal kegiatan belum selesai, acara belum selesai, tapi alhamdulillah kegiatan dari mulai sampai subuh tadi semuanya berjalan dengan lancar. Tadi juga ada ya pengembelengan mental buat masing-masing anggotanya. Ingat, ini bukan kegiatan pramuka, tapi ini kegiatan OSIS LDKS, latihan kepemimpinan dasar siswa, latihan kepemimpinan dasar siswa gitu ya. Ini kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa itu yang diadakan di SMP Negeri 1 Tenjo, tempatnya di Gunung Dago, Parung Panjang gitu. Oke. Aduh. Dan ini saya lagi di SMP ya, di SMP lagi mau pulang dan ketunda hujan lagi tuh. Ini sendirian nih ya. Sambil tadi ambil tas juga, kalian berteduh. Banyak petir juga. Oke, itu aja guys ya. Udah. Sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Support terus channel YouTube-nya Dedi Muar Haji ya, jangan lupa komen di sini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi kebahagiaan